Mayor. Dr. Bas Mengger, nampak para pekerja sudah berkendara menuju arah timur, baik untuk pemasangan parapet maupun pemasangan girder box pada jalur girder box. Belum bisa disalip oleh sepeda motor karena luasnya masih sempit, hanya selebar girder box yang diangkutnya bawah bagian kereta cepatnya. Ada mobil yang akan melintas, apakah bisa nyalip atau tidak? Nampak untuk sepeda motor akan menyalip. Ambil sebelah kiri posisinya untuk sepeda motor, bisa menyalip Kometo Transporter. Nampak banyak pekerja mulai berdatangan untuk proses pemasangan parapet. Nampak banyak sekali sepeda motor yang akan bekerja. Save our energy.
on a Sunday when nobody's waiting on a call. And if we want a sunbathe, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn on a Sunday when nobody's waiting? Inilah pergerakan Kometo Transporter pengangkut girderbox untuk trek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menuju area menjelang stasiun Tegaluar di belakang rest area KM149. Girder 338 persis di belakang perumahan Darwati Mas di sekitar rest area 147 sedang melintas Kometo Transporter.
inilah suasana interchange Gede Bage atau bakal interchange Getanti. Nampak di atas trek kereta cepat yang sudah terpasang girder box, ada kometo dan girder box yang melintas. Bawah jalan tol di atas ada pengangkut girder box proyek kereta cepat Jakarta Bandung Kometo Transporter, bawah girder 338.